Halo rekan-rekan satu hobi Mini 4WD. Selamat datang kembali di channel Neo Raptor. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sesuai janji kita, kita bakal unboxing kit Mini 4WD dari merek Alday satu per satu secara detail dan jujur. Kali ini kita bakal coba unboxing kelengkapan dari Big Spider Zebra dari brand Alday. Kalau untuk box ini nampak ya, kas basah ya. Oke. Di tepinya ada beberapa model seperti Hurricane Sonic dengan nama lain, Proto Saber, Evolution, Bug Blader, Booster Sonic, Fire Stinger, dan lain-lain ya. Di sisi sini ada tulisan Made in China. Di sisi sini, oke, itu kondisi boxnya masih bersegel ya, oke. Bagaimana kondisi dalamnya? Kita unboxing. Oke, segelnya udah kita buka. Bagaimana dengan kondisi di dalamnya? Semoga boxnya aja yang hancur ya. Semoga kondisi dalamnya baik. Oke, bagaimana isinya? Dadadadang, Big Spider Zebra dari brand Alday. Pertama kita coba lihat di bagian body. Untuk body nampak ini di plastiknya ada karat ya, karena bekas basah ya. Oke, kita maklumin. Oke, kita dapat di toko hijau ya, nama toko nanti kita cantumkan di video ini. Oke, untuk body warna hitam lengkap. Bagian kelengkapan sasis, dari sasis ya LZ ya, kalau dia Alday ada tulisan LZ nya di sini, mungkin bisa dilihat LZ ya. Oke. Untuk marking di sini nggak ada juga, di sini hanya ada tulisan. Oke, Made in China. Oke, di sini nggak ada markingnya. Oke, perlengkapan lainnya bagaimana? Untuk bagian velg warna merah ya, tapi di sini warnanya agak berubah ini, tapi kayaknya kalau dilihat, ini lihat tangan saya langsung berubah ya. Nih, nah ini tadi ini masih bersih, tangan saya masih bersih. Setelah pegang ini jadinya gini, berarti ini lunturan karat ya. Di sini juga nggak ada made in, nama brandnya, hanya ada tulisan Made in China. Oke, selanjutnya pada ban shop ukuran small ya, kayaknya ini ya, small atau normal ya. Oke, selanjutnya kelengkapannya. Untuk kelengkapan seharusnya ini dari besi-besi ini ya, karat ini, sumber karat ini. Cuman di sini saya lihat as atau shopnya ini masih enggak berkarat, 4WD nya ini enggak berkarat, kelengkapannya utuh. Motornya ya seperti biasa. Oke, dari sini karatnya ya, dari motor kayaknya ya. Ini nampak ya, motornya berkarat ya. Oke, kelengkapannya lengkap. Selanjutnya kita pada bagian sasis, apakah ada brand Alday-nya? Nggak ada ya. Di sini seharusnya ada di bagian tepi ini, cuman ini kok malah kayak dirusak itu ya. Dia nggak tahu ini brand apa jadinya sebenarnya. Ya kalau box ya Alday. Oke, dapat LZ atau TZ ya, sama sekali nggak ada brand. Oke, bagus, nggak ada retak, nggak ada pecah. Oke, selanjutnya inilah minus langganannya ya, menguning. Tapi ya masih layak sih kayaknya. Coba saya rasain, masih menempel, masih sangat menempel ya. Oke,
untuk kelengkapan all day dari model Big Spider Zebra, saya katakan lengkap. Dan saya lihat kalau sejauh unboxing sangat layak untuk dimiliki ya. Oke, nantikan video rakitnya. Bagaimana? Apakah presisi sesuai dengan ekspektasi kita? Kita belum tahu. Kita lihat di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share. Tentunya subscribe. Salam suatu hobi, minim 4WD di hati. Bye-bye.